sekarang. Sudah tentunya negeri yang terkenal dengan seni Dikir Barat, Wang Bulan, Mak Yong dan juga Wayang Kulit, iaitu negeri Cik Siti Wang Kembang, Kelantan Darul Naim. Sedikit info untuk anda, Kelantan merupakan negeri yang sering dilanda musibah banjir pada tiap-tiap tahun. Tapi pada awal tahun 2015 merupakan banjir yang terbesar sehingga menyebabkan kemusnahan yang ketara. Tapi bila Ika sampai di sini, Ika lihat semuanya dah kembali pulih seperti biasa. Hanya ada sesetengah tempat yang masih ada kesan akibat banjir. Jadi teruskan bersama saya, Ika Fana, dalam rancangan Pada Suatu Ketika. Kuala Lumpur ke Kota Baru mengambil masa lebih kurang 7 hingga 8 jam jika melalui Bandar Gua Musang. Bagi mereka yang melalui Lebuh Raya Pantai Timur, perjalanan mengambil masa lama sedikit, iaitu antara 8 hingga 9 jam. Kota Baru merupakan pusat bandar utama negeri Kelantan. Perkembangan bandar Kota Baru bermula pada tahun 1844, iaitu sebuah penempatan diraja, kini berfungsi sebagai pusat utama pentadbiran, kewangan, budaya dan juga pendidikan. Ika dan tenaga produksi sedang menuju ke sebuah kedai emas yang terletak di bandar Kota Baru. Ika tengok memang banyak kedai-kedai emas yang bertapak di bandar Kota Baru. Ini jelas menunjukkan perusahaan emas ini masih dijalankan dengan kiat di Kelantan, khususnya di Bandar Kota Baru. Ramai yang mengatakan perempuan di Kelantan ini kebanyakannya ialah pecinta barang kemas. Dan kalau anda nak tahu, barang kemas di Kelantan ini ada nilai dan panggilan yang tersendiri tau. Untuk episod kali ini, Ika ingin bawa anda semua untuk melihat pembuatan emas dulu dengan kini dengan lebih dekat. Dan sekarang ini, Ika ingin berjumpa dengan Encik Zaidi, pengusaha barang kemas di Kota Baru Kelantan. Perniagaan turun-temurun keluarga Encik Zaidi memang sesuatu yang boleh dibanggakan. Mereka antara peniaga emas yang masih mengekalkan cara pembuatan tradisional. Encik Zaidi, sejak bila Encik Zaidi mula berkecimpung dalam pembuatan emas ini? Saya mula berkecimpung daripada lepas habis belajar di tahun 90-an. Kita sambung daripada apa yang orang tua kita buat. Pada tahun 90-an memang berkecimpung. Sebenarnya Kak Ika ni teringin sangat nak tahu, Kak, apa beza dan istimewanya emas di Kelantan ni dengan emas-emas yang lain? Kalau kita kata, kalau nak kira beza emas Kelantan ni, sekarang ni dari segi buat tantangan. Kalau emas yang sebelah, yang sebelah luar, saya kira sebelah luar lah, dia banyak buatan mesin. Kalau Kelantan boleh tengok sekarang, kita buat pakai tangan. Boleh katakan 80% pakai tangan. Kalau dari segi harga pula, banyak tak perbezaan harga dari segi emas buatan tangan dan emas buatan mesin? Okay. Dari segi harga, kalau harga emas tu sama saja. Satu gram, harga 140, 150 sama. Cuma kadar upah saja. Kalau buatan tangan tu mesti lebih asik. Kita pakai kesenian kita, masa lagi ambil masa lama. Kalau macam dulu-dulu, Cik Zaidi ambil tempoh masa berapa lama untuk membuatkan satu perhiasan emas? Satu perhiasan bergantung pada jenis. Kalau cincin, 2-3 hari. Kalau belang, bangle, seminggu. Ada yang 2 minggu pun ada. Yang paling lama sekali? Paling lama, kira 2 minggu. 2 minggu lah. Start daripada mula buat, sampailah finishing 2 minggu. Kalau zaman pada zaman sekarang pula, makin cepat daripada mungkin cepat sikit sebab kita campur adalah. Kita pakai mesin sikit. Kalau dulu 90% pakai tangan, 10% pakai mesin. Sekarang ni peredaran masa ada mesin yang ni. Mungkin 40% pakai mesin. Mungkin boleh siap dalam seminggu. Macam Ika, kalau Ika nak tahu tentang sesuatu emas tu kan, emas tu adakah emas tu lama ke ataupun emas baru, macam ni Ika nak tahu dari segi, kita boleh lihat dari segi corak dia ke ataupun bahan-bahannya? Dari segi bahan sama saja emas, dari segi corak. Corak macam pakaian juga lah. Kalau dulu lain kan, boleh kita boleh
Macam bang kemas ni kalau kita selalu ikuti perkembangan, kita tahulah corak mana yang dulu, corak mana yang sekarang. Bila Ika lihat sendiri keadaan di kedai emas ni, memang betul masyarakat Kelantan sangat menggemari perhiasan emas. Tengoklah betapa ramainya pelanggan yang datang membeli. Difahamkan Cik Zaidi ada juga membuat perhiasan barang kemas untuk pembesar-pembesar di negara kita ni kan? Okay. Jadi boleh tak Cik Zaidi cerita gagal-gagal sikit tentang pengalaman Cik Zaidi? Okey, dari segi pengalaman buat barang-barang diraja, barang-barang besar macam saya yang paling besar saya pernah buat ialah songkok emas untuk pertabalan diraja Sultan Mizan. Songkok Sultan Mizan. Itu tahun 2000. Lagi kita pun ada buat macam tongkat cokmah untuk universiti, MPPJ, untuk alat kesaran lah. Oh. Itu special order. Jadi macam tongkat emas ni patut dia orang buat di England, Jared. Tapi ada consultant dia kata barang tu sepatutnya buat di Kelantan. Jadi dia orang tengok profile kita ni biasa buat barang tu, dia datang sini. Alhamdulillah barang tu berjaya dibuat dan semua puas hati lah. Gaya pembuatan tradisional tanpa sebarang penggunaan mesin berteknologi tinggi membuktikan kelainan kualiti barang kemas yang dihasilkan. Walaupun dihasilkan dengan cara tradisional, setiap rekaan dihasilkan dengan begitu teliti dan rapi. Jadi inilah yang Cik Zaidi cakap, apa songkok emas diraja? Songkok emas untuk pertabalan diraja Sultan Mizan tahun 2000. Bila pertabalan Sultan Terengganu tahun 2000, saya macam diarahkan untuk buat songkok untuk upacara. Dia buat songkok ni salah satu alat untuk istiadat. Jadi bahan-bahan yang Cik Zaidi guna? Bahan dia emas, kalau kita kata 9K. Campur berlian asli, lebih kurang 200 karat. Okey. Lepas tu dia punya design unik. Pak, semua ni boleh dikeluarkan, boleh jadi barang kemas macam ni. Ini cucuk sanggul, boleh keluarkan jadi brush, hutang baju Melayu kan. Boleh dismantle. Ini Cik Zaidi yang reka sendiri? Ya, saya dengan ada partner tuan, daripada istana Tunku Arwah, Tunku Ismail. Ya, kalau cerita pasal dokuh ni, sebenarnya bila kita kaji dokuh ni daripada kebanyakan daripada istana, pakaian orang istana, raja-raja dulu kan. Tapi dari segi seni dia memang inilah, kalau kita tukar sekarang ni tak dapat nak buat macam ni. Jadi kalau dari segi asal-usul dokuh ni, kalau ikut saya, kita tengok macam azimat. Orang dulu ni dia pakai sebagai azimat, pelindung diri. Dia ada pengaruh Hindu sikit kan. Macam yang tengah ni, ibu dia ni kita panggil burung Garuda. Okey, yang ni kuku harimau, biji kurma dan pitis. Tak semua tukang boleh buat benda macam ni kan. Macam yang sekarang ni, bagi saya ada seorang saja tukang yang masih boleh buat, boleh menghasilkan benda macam ni. Ada tukang baru-baru sekarang ni dia buat lain. Mau tak jadi macam ni lah, kesenian dia dari segi halus dia buat, cara kerja dia, cara design dia memang tak jadi dah. Ada seorang saya tukang sekarang yang boleh buat. So, jadi sekarang ni kita pun ada terima tumpahan lagi untuk doko ni. Kita reproduction balik macam ni lah. Ada permintaan lagi. Kita ada ni kan, daripada Tengku Anis lah yang Raja Pembangunan Kelantan, dia ada bagi satu pamphlet kat saya. Gambar-gambar doko. Bentuk yang ni ada, yang ni ada. Dia ambil daripada Museum Negeri, Museum ni, Museum Malam Besar tu. Dia ambil gambar, dia bagi saya, suruh tiru semua bentuk macam tu kan. Jadi ke semua tu, semua ciri-ciri ni mesti ada. Ciri-ciri kuku harimau. Ni aturan dia pun sama. Cuma yang ibu bawah tu ada yang besar bentuk macam ni, ada bentuk macam ni ada. Sesiapa saja yang berkunjung ke kedai emas di Kelantan ni, pastinya kilauan barang kemas juga berbeza daripada yang lain.
sesi kah bersama Cik Zaidi ni memang cukup bermakna. Dan bila nama Cik Zaidi tertulis dalam buku Crown Jewelry, ini membuktikan hasil dan kualiti emas di Kelantan ni setanding dengan pembuat emas di seluruh dunia seperti Gerard, Louis Osman dan juga Van Cleef. Cik Ye, pasti akan terbayang kemeriahan yang sememangnya menggamit suasana malam hari di sini. Malah ada yang menyatakan kalau datang ke Kelantan, tidak sah kalau tidak datang ke sini. Waktu kemuncak bagi pengunjung adalah pada waktu malam hujung minggu dan juga cuti sekolah. Pada waktu itu, pengunjung sangat ramai sehingga ada yang sanggup menunggu harga runtuh yang ditawarkan oleh peniaga. Pelbagai jenis barangan yang boleh diperolehi di sini seperti baju, tudung, jam tangan, kasut, aksesori dan pelbagai lagi. Kelantan ni memang sinonim dengan makanan tradisional. Macam-macam jenis makanan tradisional mereka dari hidangan utama hinggalah kepada kuih-muih. Tapi, apa yang sering menjadi tanda tanya untuk Ika, apa agaknya makanan tradisi diraja Kelantan dulu-dulu? Adakah makanan mereka sama dengan rakyat ataupun ada makanan khas untuk keluarga diraja? Sekarang ni Ika berada di rumah Tengku Anissa yang merupakan kerabat diraja yang arif tentang makanan-makanan diraja ni. Jadi, Ku Anissa, macam mana dengan makanan diraja dulu-dulu? Sekarang itu sama. Oh, sama je. Boleh tak Cik Anissa terangkan contoh-contoh makanan seperti nasi kerabu ke? Nasi kerabu. Nasi kerabu je lauk dia. Lauk seperti apa tu? Seperti daging bakar. Dia kena ada lah tu. Telur jeruk. Kalau raja-raja lah. Telur jeruk dia kena ada lah tu. Udang goreng, telur tepung. Ikan baru telur tepung. Itu salah satu menu dia lah. Macam mana pula dengan kuih? Kuih sekarang pun ada duduk di rumah tu. Jalur mas. Jalur mas lagi? Mas cepu. Mas cepu? Okey. Macam mana pula dengan menu istimewa untuk upacara-upacara tertentu macam upacara perkahwinan diraja? Perkahwinan diraja dia makan sama ya, tapi dia lauk pun dia banyak sikit. Oh, mungkin ada perbezaan lah antara makanan biasa dan juga makanan Islam. Dia tambah ke, orang yang raja tambah sikit lah. Dia ada tujuh. Tujuh ke sembilan. Sembilan kalau. Boleh tak bagi kita? Ayo ada itik solo. Itik solo. Mesti ada, kan? Bagi itik solo tu, dia untuk meja tu lah. Lepas itu lagi ke untuk ayat tu lah. Lepas tu atas kita buat lah. Lepas tu, ada lidah. Lidah tu lidah bakar ke lidah rusa. Lepas tu ayah kuzi. Dia kuzi. Kuzi baru dengan kuzi lama ada juga. Kuzi lama tu dia jamin dulu dia tak ada. Dia tak ada upah, tak ada berapa. Dia baru picak dengan tu gitu ya. Picak gitu ya. Adakah makanan eksklusif diraja yang masih lagi belum masyarakat rasa seperti ini? Kalau ini rasa berlaku, dia pakai turun-turun ke kawasan itu. Ada berlaku, dia makan berlaku. Maknanya, apa yang raja makan sama juga masyarakat? Kalau kutuk itu rata-rata, dia ada. Tapi kutuk lebih lain, lebih kelantan lain. Itu ya.
ada tak makanan makanan diraja yang pada zaman dulu punya masih lagi ada sampai sekarang? Ada. Contohnya? Contohnya lauk Cik Banding. Lauk Cik Banding tu macam mana dia? Macam lauk dia? Macam dia lepas tu dia kena goreng dengan minyak. Cik Banding. Sambil berkongsi cerita mengenai jenis makanan tradisional Kelantan, ikan dihidangkan dengan pelbagai juadah. Keluarga Kuan Anissa memberi layanan yang sangat mesra kepada Ika dan juga tenaga produksi. Cik Na, hubungan Cik Na dengan Kuan Anissa tu macam mana? Saudara ke? Kakak ipar saya. Oh, kakak ipar. Ya. Yeah. Kan Cik Na tahu tentang makanan-makanan diraja kan? Yeah. Daripada mana Cik Na tahu makanan diraja? Suami saya tu kerabat diraja. Tu yang anak mertua saya tu pandai masak tu yang saya yang boleh masak tu. Oh, belajar daripada mentua. Ya, belajar. Yang Ika tahu kan kalau macam ulang tahun diraja ni akan ada pertandingan memasak. Jadi kalau setiap pertandingan tu Cik Na akan sertai ke? Alhamdulillah setiap tahun saya menyertai dan biasanya selalu menang. Selalu menang? Ya. Oh, biasa dalam pertandingan pertandingan memasak tu Cik Na akan masak apa? Tutup daging, ros lidah, itik solo, nasi kerabu, ayam percik. Macam-macam. Biasa saya menang. Biasanya Cik Na menang? Okay. Satu selalu. Oh. Macam Cik Na kan Cik Na suka memasak? Ya. Jadi biasanya Cik Na akan memasak untuk keluarga je ke? Ataupun kalau ada orang tempah Cik Na akan? Biasa masak dengan keluarga. Tapi sekarang ni ramai orang menempah. Diraja ataupun masyarakat biasa? Masyarakat biasa. Biasanya orang selalu tempah? Orang selalu tempah masakan tradisional tu lah. Itik macam apa? Itik solo, kerutuk daging, kuzi. Macam-macam Cik Na memasak. Alhamdulillah. Macam Cik Na memasak kan, Cik Na masih menggunakan resepi dulu-dulu ke? Ataupun Cik Na dah ubah resepi tu mengikut cita rasa Cik Na sendiri? Tak, saya guna resepi yang dulu-dulu. Oh, menggunakan resepi. Masih menggunakan resepi dulu-dulu. Macam kriteria pertandingan, kan? Apa yang membuatkan Cik Na menang dari segi cara memasak Cik Na lain ke? Ataupun resepi Cik Na lain daripada yang lain ke? Saya rupah-rupah tu saya buat sendiri. Lepas tu saya bakar dengan arang. Lepas tu saya tak guna ajinomoto. Saya guna, kata panggil nis. Tak guna gula. Dia jadi tak serapa manis sangat. Kalau kita bubur nis ni, dia sedap masuk kek ni. Kita rasa mungkin rempah Cik Na tu Cik Na buat sendiri. Lepas tu kita guna dua rempah. Rempah kering satu, rempah basah satu. Itu yang jadi sedap tu. Itu yang jadi lain daripada yang lain. Yang difahamkan kan, Cik Na menang 4 kali berturut-turut dalam pertandingan memasak diraja kan? Ya. Jadi Cik Na masak apa untuk pertama kali yang Cik Na menang? Pertama kali saya masak itik solo. Itik solo. Yeah. Yang kedua Cik Na menang? Yang kedua, kalau tak silap, tutup daging. Tutup daging. Ya. Yeah. Yang ketiga? Yang ketiga, masak rendang daging. Rendang daging. Ya. Yeah. Dan yang keempat? Yang keempat, ayam percik. Ayam percik. Kan rasa Kak Ika memang kena makan lah masakan Cik Na ni. Kak Ika pula lapar dah. Boleh. Boleh masak untuk Ika? Ika kena rasa, Ika kena rasa. Dapat info dari Tengku Anissa, jadi lepas ni Ika akan berjalan-jalan di Bandar Kota Baru untuk mencari makanan-makanan dulunya makanan tradisi diraja tapi kini dah berjaya dikomersialkan. Kelantan dah sangat terkenal di sini. Ia bertujuan untuk mempromosikan masakan, makanan, produk kraft dan juga kebudayaan mereka. Sememangnya pesta ini mendapat sambutan yang sangat hangat di Kelantan.
baju adat dan hidangan yang dijual di sini. Apa yang lagi menarik, kebanyakannya makanan jarang ikan jumpa di kedai makan lain. Sekarang ni ikan berada di Festival Makanan Thai. Dekat sini kalau anda tahu, memang banyak sangat anjurkan kanibu-kanibu macam ini. Tapi kerana sebetulnya sangat kerana secara kebetulan Ika berada di sini dan sempat untuk merasa makanan-makanan di karnival ini. Okeylah, ini adalah hari terakhir Ika berada di Kelantan dan Ika harap anda semua terhibur untuk episod kali ini. Ramai yang tahu tentang keaslian dan juga kelainan emas di Kelantan. Dan apa yang membanggakan Ika bila pengusaha emas ni boleh mencipta nama dan dikenali oleh dunia luar tahu. Bukan tu saja, di sini juga meriah dengan makanan tradisional mereka yang lain daripada negeri-negeri yang lain. Dan apa yang paling tak sangka bila ikan melihat makanan yang dijual di pasar sama dengan makanan tradisi diraja. Maknanya apa yang raja makan pada zaman sekarang ini, kita pun boleh merasa juga. Itulah indahnya Kelantan Darun Naini. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang bersama saya Ika Fahana dalam rancangan Pada Suatu Ketika. Hidup berlayarkan arus pemodenan, sejarah lama jangan kita lupakan.